Bagaimana hukum investasi saham menurut Pak Ustaz? Jika di dalamnya tidak ada ghisy, tipu. Jika di dalamnya tidak ada zulm, aniaya. Jika di dalamnya tidak ada gharar, gambling. Pahami dengan baik. Semua transaksi bebas dari ghisy, tipu, gharar, gambling, zulm, aniaya, maka transaksi itu boleh. Pelajari dengan baik. Bagaimana model investasi saham? Bagaimana hukum asuransi, Pak Ustaz? Asuransi syariah yang sudah dapat fatwa dari DSN, tak usah tanya-tanya lagi. Maka kalau datang sales yang memasarkan ke kantor Bapak Ibu, mana fatwa DSN? Ini fatwa DSN, terima. Yang tidak ada fatwa DSN, menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, tiga. Pertama, kalau dilakukan perusahaan, profit haram, non-profit tak haram. Dua, kalau dilihat dari aspek horror gamblingnya, judi, haram. Kalau dilihat dari tolong-menolongnya, tidak. Pilihlah tiga fatwa. Pertama mengatakan tak haram, karena ada unsur tolong-menolong. Fatwa kedua mengatakan haram, karena ada unsur horror, ketidakpastian judi, gambling. Yang ketiga, lihat yang melakukan profit atau non-profit. Mana yang lebih utama? Berutang yang tanpa riba walaupun kita punya uang, atau segera melunasi dan tidak berutang? Segera dilunasi, yang riba-riba segera tutup. Dirhamun minar riba. Satu dirham yang kau makan dari riba, asyaddu, lebih mengerikan, min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih ngeri, lebih dahsyat daripada 36 zina. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 anak tangga. Adanya yang paling ringan, atau rajul umman, seorang maaf cakap orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, itu serendah-rendah zina, riba. Hati-hati dengan riba.